dapat disantap buat cemilan setiap saat. Makanan jenis ini biasanya dijual saat malam hari. Namun, kali ini berbeda. Jajanan ini dijual dari pagi jam 9 sampai malam hari. Martabak Korea namanya. Lokasinya ada di Jalan Asteraya, Cemani, Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Meski nama makanan ini ada Koreanya, bukan berarti ini makanan khas dari Korea loh. Ternyata alasan pemilihan nama ini dari pengakuan Arun, si penjual martabak ini cukup unik. Ya dulu sebenarnya sih sebelum ini kan jualan molen dulu. Molen terus coba-coba, terus jadi martabak ini, terus dinamain martabak Korea gitu. Alhamdulillah sekarang lancar. Kalau saya namain martabak doang kan cuma di bahasa doang, nggak ada yang tertarik-tertariknya. Sekarang kan jenis makanan kan unik-unik, buat daya tarik, buat pembeli lah. Pertama, yang pembeli pertama-pertama kebanyakan kayak gitu, tanya, martabak apa tau mas? Kan otomatis pada penasaran. Ya, pada suka sih, suka semua sih. Alhamdulillah, pembelinya pada suka semua. Arun sudah berjualan di sini sejak 5 tahun yang lalu. Dulunya, usaha ini adalah milik ayahnya. Bentuk dari martabak di sini lebih seperti pangsit goreng. Untuk isiannya, hampir sama dengan martabak pada umumnya, yaitu daun bawang dan telur. Bedanya, di sini tidak menggunakan daging sapi. Untuk sausnya sendiri, menggunakan bumbu kacang yang berwarna merah. Harga satu martabaknya cuma Rp1.000 saja. Dalam sehari, Arun bisa mengantongi untung bersih hingga Rp400.000. Kalau modal pokok ini semua 200 mas. 200. Jadi hasil paling nggak 600-650. Makanya paling nggak bersih bisa ditaruh di rumah paling nggak 350. Terus ya hampir 400 lah pak. Meski sekarang dagangannya sudah ramai pembeli dan mendapatkan omset yang tinggi, hal itu tidak didapat secara mudah. Dia juga teringat pertama kali jualan harus jatuh bangun hingga berurusan dengan rentenir selama 2,5 tahun. Pertama jualan itu saya mau salah melangkah, masuk apa? Pinjam uang ke rentenir buat ini, buat apa? Buat gerobak ini, buat peralatan semua ini. Dan paling enggak itu 4 jutaan itu. Terus saya rentenir satu bulan aja bunganya berapa tuh? 1 jutanya 200. Dikalikan aja itu cuman bunga doang itu, Pak. Itu sistemnya gini, Pak. Satu bulan kalau belum bisa ngelunasin kasih bunga 1 jutanya 200. Dan ini terus berjalan terus selama berapa? Saya itu di sana sampai 2 tahun lah. 2 tahun kayak gitu terus. Dan ini jualan ini ya pas jatuh bangun ya gali lubang tutup lubang, nanti buat bayar sana ambil pelecet, bayar sana ambil lagi. Itu saya berjalan paling nggak 2,5 tahun gitu. Saya cari uang cuma buat ngasih rentenir terus, tapi ya saya tekatin pokoknya mangan, walaupun makan mie sehari terus, tiap hari makan mie terus tiap malam. Alhamdulillah saya sedikit-sedikit saya lunasin. Sekarang alhamdulillah sudah punya lah mas, segala tabungan sudah ada sampai ini ya, syukurlah mas, alhamdulillah sekarang sudah punya apa-apa sekarang. Sebagai tulang punggung keluarga dan sudah mempunyai 2 orang anak, ia mengaku sekarang kehidupannya sudah membaik berkat berjualan ini. Dia merasa dirinya sangat bersyukur kehidupannya sekarang berkecukupan. Untuk rencana pengembangan usahanya, dia mengaku belum punya rencana itu.